Ini pandemi COVID ini juga ada dampak besar di bidang pendidikan. Nah, belajar mau tidak mau harus berubah menjadi virtual alias daring ya. Dan ini pasti punya efek nih untuk kualitas pembelajaran. Dan juga mungkin nanti efeknya ke keluarga, terutama mamahnya atau papanya yang harus nemenin ya. Gitu ya. Coba pertanyaannya langsung silakan Ivan. Oke, apakah sekolah virtual alias daring efektif bagi kalian? Oke, silakan. Silakan. Meisya Siregar. Oke, kalau ditanya efektif apa enggak? Enggak efektif. Anak-anak aku tuh sangat struggling dan ya. Belum mencapai efektif dan optimal pembelajaran daring sampai detik ini. Sampai kemarin udah PTC, tetap hasil PTC dengan gurunya membicarakan tentang masalah self-management, ya. Masalah tentang gimana mereka memahami pelajaran benar-benar sama kayak waktu sekolah offline. Kalau aku diskusi sama anak-anak tuh selalu bilang, kalian ngerasa happy gak dengan online ini? Ya kayaknya jawabannya mereka belum memuaskan ya. Coba langsung saya bilang, nah, happy gak dengan online school? Nah langsung aja tuh. Ada happy-nya ada enggak sih. Kenapa? Apa happy dan gak happy-nya? Kalau happy-nya jujur aku online school kayak gini aku bisa lebih belajar cara ngatur waktu aku. Tapi yang aku gak suka tuh aku gak bisa kayak sama temen gitu loh. Ya, jadi sosialisasi sama sosialisasinya. Saya mau nanya Putri dulu deh. Ya, Putri sendiri nyaman ya. Gak dengan daring ini sekolah online? Sejujurnya aku gak nyaman karena kadang suka terjadi kayak gangguan jaringan. Lebih prefer offline kalau aku. Belajar secara daring, saya khawatirnya bisa sekolah menjadi garing. Coba gitu. Kenapa itu? Jadi nanti yang saya khawatirkan juga nilai siswa bukan dari akal tapi tergantung dari sinyal. Keren. Garing bisa jadi garing. Bisa. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.